Deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi, Jawa Barat, Senin sore. Hujan deras membuat sebuah baliho berukuran besar roboh menimpa kios serta rumah makan dan seorang anggota kepolisian tertimpa reruntuhan material bangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi, Jawa Barat, Senin sore. Angin kencang merobohkan papan billboard besar di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Papan billboard berukuran lebih dari 10 meter menimpa satu kios dan satu rumah makan yang berada di bawahnya. Bangunan kios pun rusak berat akibat tertimpa billboard, sementara satu rumah makan mengalami kerusakan pada bagian atap. Satu anggota kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi mengalami luka ringan di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan bangunan material kios. Aja semua, semua. Pak, ada korban nggak tadi, Pak? Korbannya Pak polisi satu lagi ini lagi ngopi ketiban tembok, kepalanya tuh. Saya lagi di dalam itu lagi duduk, baru bikin apa? Baru duduk. Terus ya tiba-tiba ini nimpa. Terus nggak tahu apa kejadian apa. Intinya kerobohan tembok semua. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Cimahi selama 30 menit turut menumbangkan 6 pohon, 1 baliho, dan juga menyebabkan genangan banjir di ruas jalan Cihanjuang, Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.